Fnet Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di YouTube channel kesayangan para pemanah Indonesia. Yeay! Tentunya yang selalu memberikan informasi menarik seputar panahan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa kalian subscribe dulu yang ada di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Fnet Anseri. Nah, di depan aku ini udah ada dua pilihan spotting scope yang brand-brandnya udah cukup terkenal juga. Dan ini kebanyakan nih dari customer Fnet Archery yang selalu bingung untuk beli spotting scope tuh yang mana ya? Yang Baska atau yang Hauke ya? Nah, di video kali ini aku bakalan sedikit ngejelasin juga dan bakalan nge-review juga kedua spotting scope ini. Jadi buat kalian yang penasaran, terus tonton video ini sampai selesai ya. Nah, untuk yang pertama, aku bakalan buka dulu ini spotting scope dari Baska. Nah, kita buka dulu dusnya ya. Wow. Aduh. Oh no. Aduh, berat juga. Wow. Keren ya. Kayak box makeup artis gitu. Nah, ini dia dari spotting scope Baska. Coba kita buka ya. Ini kan boxnya kayak box makeup artis gitu ya. Boxnya cukup keras. Gitu. Terus juga di bagian depannya ada brand Baskanya, ini plat aluminium gitu. Dan kita buka. Oh, salah. Wow. Lihat dalamnya. Ini keren banget sih. Dari boxnya aja, dari packagingnya aja, dia benar-benar memikirkan hal-hal yang sedemikian rupa untuk melindungi spotting scope ini, karena harganya juga lumayan dan barangnya juga lumayan, bukan lumayan lagi ya, barangnya juga bagus banget. Jadi kita buka satu persatu. Di sini ada manual book spotting scope Baska, bla 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 bla. Dan ada juga ini buat ngebersihin lensanya, dikasih juga. Dan di sini ada mini tripod. Nah, ini bisa buat kalian pakai juga. Ini sih kalau untuk di lapang kayaknya nggak bisa ya, jadi harus ada meja lagi gitu buat pakai mini tripod ini. Ini aku buka tuh. Mini tripod ini materialnya aluminium, ini cukup kokoh juga sih tuh ini. Dan ini dia spotting scope-nya, nanti kita buka ya. Dan di dalam ini kalau kalian lihat di sini, di dalamnya pakai busa telur gitu, tebel, cukup tebel. Dan di sini juga ada skat, kayak skat gitu, skat buat ini apa, spotting scope sama tripodnya, jadi mungkin biar mereka nggak saling gores-goresan, jadi dikasih skat kayak gini. Dan di dalamnya ini ada tali tasnya, tali panjang tasnya. Dan ini dia tasnya, soft case-nya yang bisa kalian pakai juga nih kalau biar nggak ribet-ribet, nggak mau bawa koper, kalian bisa pakai softcase-nya ini. Dan udah, dan ada kuncinya, kunci untuk koper ini ya. Oke, kita kemanain dulu ya barang-barang ya, biar nggak penuh di meja. Kita taruh di sini dulu. Kita bakalan buka si spotting scope-nya biar aku bisa ngejelasin juga fitur-fitur yang dipunya dari spotting scope Baska ini. Kita buka dulu. Dia di dalamnya juga dilapisin sama plastik lagi biar dia nggak lecet, safety banget. Dan ada kertasnya juga ini ya. Kita buka pelan-pelan biar nggak robek. Dan ternyata robek. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini dia spotting scope Baskanya. Warnanya wow banget, warna-warna hijau-hijau apa, hijau-hijau apa sih? Hijau-hijau pepohonan, hijau-hijau gitu lah. Pokoknya cocok banget kalau buat di bawah outdoor. Oke, nah ini untuk spotting scope Baska. Dari segi penglihatannya ini 20-60 kali penglihatan. Dan ini tuh kalau buat jarak bisa tuh nyampe 100-900 meter itu masih bisa terlihat kalau kita pakai spotting scope ini. Jadi ini cocok banget kalau dipakai buat lapang. Di lapang tuh perlombaan kalian untuk lihat skor kita, lihat target, itu kelihatan banget jelas gitu. Dan juga ini aku kasih lihat part-partnya dulu. Di bagian sini ada untuk penutup lensanya ya, teropongnya. Nah, bahannya plastik. Di sini angka-angkanya ada kelihatan 20 kali, 40 kali, 60 kali. Ini bisa disesuaikan tergantung kalian mau pakai yang berapa kalinya gitu. Tuh, kelihatan di sini.
Dan juga di bagian ini tuh kita bisa puter-puter untuk mengatur kefokusannya ya. Jadi untuk mengatur fokusnya tuh segimana pasnya sih. Nah, ini bisa diputer-puter bagian sini. Dan di bagian depannya, ini bagian lensa objektifnya. Nah, ini tuh bagian penutupnya juga materialnya plastik. Ini lensa objektifnya 60 mm ya, si lensa objektifnya, diameternya. Dan dari scope Bershka ini itu dilapisin pakai rubber gitu. Pakai rubber, jadi ini tuh fungsinya buat meredam getaran juga nih ya, buat scope-nya juga. Dan juga untuk anti kehujanan dan juga anti, bukan gabut, apa ya? Anti kabut. Iya nggak sih? Iya, anti kabut. Jadi 100% anti air dan anti kabut. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau spotting scope kalian kehujanan atau kena kabut di pagi hari kayak gitu. Dan di bagian depannya ini, kalian bisa dimaju mundurin. Nah, ini dimajuin kayak gini, diputar. Ini itu fungsinya buat melindungi, bukan melindungi ya. Jadi kalau kalian terlalu cerah atau terlalu terang, itu kalian bisa dimajuin buat menutup keterangannya itu. Dan kalau mau dimundurin, itu biar lebih cerah lagi, biar terlihat terang lagi. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, ini lensa objektifnya itu berdiameter 60 mm. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa sih? Jadi ini tuh fungsinya buat mengumpulkan cahaya. Jadi kalau kalian di dalam keadaan jam-jamnya sore tuh, atau udah mulai senja, atau kalian pagi-pagi tuh, itu kan masih gelap kan, masih redup-redup gitu. Nah, jadi kalian gak usah khawatir, tetap kelihatan hasil yang kita lihat karena dia diameter cukup besar. Nah, ini juga dilengkapi dengan fitur optik multilapis yang lebih baik, dan juga untuk kejernihan objek yang kita lihat gitu. Dan juga ini kan tadi udah di-include sama tripodnya ya. Nah, ini tuh bisa kalian pakai nih buat tripod-tripod umum lainnya. Jadi nggak usah khawatir nggak bakalan cukup nih scoop-nya. Nggak mungkin sih. Ini pasti cukup karena dia dratnya udah sesuai ukurannya umum ya. Jadi kalau tripodnya kalian mau ganti pakai yang lebih tinggi, boleh, bisa banget. Nah, ini aku coba pasang ya. Nah, kebalik ya pasangnya ya. Oh, harusnya ngadepnya ke sana. Nah, harusnya gini. Oke, salah motor. Tada! Ini dia spotting scope dari Bershka. Yang kedua, ini spotting scope dari Hauke. Kalau ini born in UK atau Inggris ya, UK Inggris. Kalau yang tadi USA ya. Tuh, kita buka aja ya langsung ya. Ini barangnya gede-gede ya. Jadi cukup nutupin badan setengah badan. Udah kecil, ditutupin sama kardusnya. Nambah nggak kelihatan. Mana berat? Oke. Warnanya, packagingnya hijau ya. Kita taruh dulu biar nggak ngalangin. Wow, kalau ini lebih kayak tas-tasnya kayak prajurit-prajurit gitu. Warnanya hijau, hijau army. Dilengkapi lagi sama bubble. Dan ini dia bentukan covernya. Ini cukup berbeda dari spotting scope yang Bershka tadi. Kalau tadi kayak tas-tas makeup gitu ya, aluminium gitu hitam warnanya. Kalau ini warnanya army, hijau army. Dan ini tuh materialnya plastik ya, kayak plastik gitu. Terus tetap sih di bagian sininya bisa kita buka, tapi ini nggak ada buat kunci. Kalau tadi itu covernya bisa dikunci ya. Tadi kan ada kuncinya ya, aku udah tunjukin. Wow, tadaaa ya. Salah tuh kagetnya. Nah, kalau dalamannya sama, dalam kali sama busa telur yang tebal. Dan di dalamnya juga sama, ada busa-busanya gitu dalamnya, dan ada skat-skatnya segala macam. Nah, aku juga liatin include-nya apa aja ya. Soalnya kalau dari segi kualitas produk itu 11-12 alias mirip-mirip gitu. Nah, paling yang ngebedainnya mungkin dari segi desain dan apa yang kita dapetin dari spotting scope dari masing-masing tersebut. Oke, seperti biasa ada manual book-nya dan ada buat ngebersihin lensa objektifnya itu. Di sini juga ada juga mini tripod. Tapi ini mini tripodnya berbeda ya sama yang tadi. Kalau tadi kan materialnya aluminium nih. Kalau yang Hauke ini materialnya plastik. Tapi plastiknya nggak ecek-ecek loh. Ini tebel banget tuh. Kakinya aja tebel. Di bawahnya dilengkapi sama karetnya juga. Jadi dia nggak bakalan licin. Dan ini tuh tripodnya bisa dinaik turunin tuh. Dia masih bisa ditinggiin sih. Kita longgarin dulu ya. Nah, tuh bisa ditinggiin segini. Cukup ya, aku cuman kasih contoh aja. Tara. Dan ini tuh bisa dicopot loh. Tripod ini tuh bisa dicopot dan bisa kalian pasang di dashboard.
mobil gitu. Kalau nggak salah tadi reviewnya gitu ya. Pokoknya bisa ditempelin di tempat yang kalian pengen juga. Nggak mesti melulu di sini. Bisa dicopot pasang pokoknya. Gitu. Kita sisihkan dulu tripodnya. Dan di dalamnya ini udah pasti putting scoop dari Hauke. Kalau yang tadi kan tas softcase-nya itu kan terpisah ya. Kalau ini nggak. Dia udah dibungkus kayak gini. Dan softcase-nya itu bentuknya putting scoop banget. Jadi udah ngebentuk gitu ya, udah pas, dan ini talinya juga bisa dipanjangin. Ini karena masih disegel, jadi aku nggak bisa buka ya. Oke, kita buka aja. Tuh, tasnya. Dan masih sama, di dalamnya juga dilapisin sama plastik lagi. Aku buka dulu sporting scoop-nya. Warnanya mirip-mirip ya, warnanya mirip-mirip hijau army, cuman ini di bagian depannya lebih muda gitu warnanya. Dan aku coba lihat ya, kalau yang tadi aku bilang ini sama-sama ya kualitasnya dari segi jarak penglihatannya sama 20 sampai 60 kali penglihatan, alias bisa nyampe 100 sampai 900 meter jarak penglihatan. Terus juga di bagian sininya untuk penutup lensanya juga sama, ini materialnya plastik. Nah, cuman yang ngebedain paling dari sini. Dia dari jarak penglihatannya ada angka-angka yang lain. Maksudnya kan kalau yang tadi tuh 20 kali, 40 kali, 60 kali. Kalau yang ini dari 20 kali, 37 kali, 45 kali, 52 kali, dan 60 kali. Jadi ada beberapa tahapan jarak yang mungkin kita bisa pilih ya. Jadi nggak terlalu langsung jauh gitu. Dan sama untuk di bagian depannya sini juga ada bagian untuk bikin kita fokus enggaknya. Kita ngefokusin objek yang kita lihatnya bisa dari sini. Dan ini untuk lapisan luarnya, materialnya sama, dilapisin rubber tentunya untuk meredam getarannya gitu. Dan anti air dan juga anti kabut 100% sama percis. Dan di bagian depannya sini ada penutup lensa objektifnya itu. Kalau ini materialnya kayak silikon, kayak karet gitu. Dan di dalam sini kita dikasih kompas kecil untuk lihat, siapa tahu kalian tersesat atau apa di hutan, kalian bisa lihat ini, tapi bercanda. Oke. Dan di bagian sini, nah, di bagian sini juga sama lapisannya karet ya. Kalau yang tadi itu lapisannya plastik gitu. Di bagian sini juga sama, depannya bisa kita panjangin, panjang pendekin. Dan ini sama juga nih, lensa objektifnya tuh 60 mm. Jadi yang udah tadi aku bilang untuk kelengkapan, untuk spesifikasi dari masing-masing scope ini sama, cuman paling yang ngebedainnya tuh dari segi kualitas bahan atau fitur yang mereka punya, atau ya fitur-fitur yang mereka punya tuh berbeda gitu. Tapi kalau dari segi jarak penglihatannya, terus objektifnya segala macam, yang fitur-fitur yang tadi aku jelasin di Sporting Scope Barska itu sama persis di Sporting Scope Hauke ini gitu. Kan sama persis dari segi warnanya juga. Mirip-mirip lah. Jadi kalau kalian bingung-bingung, sebenarnya nggak perlu bingung. Nggak deh, nggak apa-apa bingung. Kalian tinggal dipilih aja mau yang seperti apa bentukannya. Tapi kalau dari segi spesifikasi itu sama persis, nggak ada yang ngebedain gitu. Dan okay, aku bakalan coba pasang juga ya di sebelah sini. Nggak usah terlalu tinggi. Kita coba pasang. Ini juga sama, kalau kalian sporting scope-nya mau ganti pakai sporting scope yang umum yang lain boleh, karena ini juga bisa dipakein ke sporting scope lain. Aku kencengin dulu. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini kedua sporting scope yang tadi aku jelasin. Oke. Mohon maaf nih, tapi yang sebelah sini yang tadi yang Barska, ternyata bagian ininya sama-sama materialnya dilapisin sama karet. Yang ngebedain ternyata tutupnya doang ya, ini plastik. Tapi kalau ini tetap tutupnya rubber gitu. Dan bisa kalian sendiri lihat di sini perbedaannya ya, dari sporting scope-nya mungkin yang ini materialnya yang berbeda. Ya, kalian bisa lihat sendiri, dan tadi udah aku jelasin juga. Jadi kalian tinggal pilih nih, mau yang sporting scope dari Hauke, dari UK, atau sporting scope Barska dari UK. Tinggal dipilih, dan harganya pun beda-beda tipis. Kalian gak usah khawatir, tinggal dipilih aja. Nah, buat yang kalian nih pengen punya nih sporting scope dari kedua ini, bisa kalian dapetin di Vinet Acari online juga. Kalian bisa pesan via WhatsApp yang ada di bawah ini, atau e-commerce yang lain, atau kalian bisa datang langsung ke toko kita, Vinet Acari Store Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian suka sama materinya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga ikut nonton. Dan jangan lupa nonton video yang lainnya ada di sini.